Hey ho! Kana dari kemarin banyak yang nanya, kayak gimana sih dalamnya Fukuakiba? Atau se-anime apa sih Fukuakiba? Jadi kali ini, sebelum Armas review makanannya, kita tur dulu sedikit restonya yuk. Nah tadi udah lihat kan dari awal Armas masuk ke dalam. Gimana, unik banget kan? Asli sih, ini bakal keren banget kalau kamu foto-foto di sini. Sekarang kita ke lantai duanya. Ternyata makin ke atas, makin keren loh. Udah berasa mau naik MRT di Jepang gitu. Resto Fukuakiba ini didominasi oleh warna kuning. Kalau kamu kesini bikin kamu ceria deh. Nah ini terakhir ada yang semi outdoornya juga. Di sini juga ada lesehan ala Jepang. Oke, sekarang kita pesan makanannya. Di sini ada tamago sando. Ini sandwich roti gandum isi scrambled eggs. Ditambah taburan rumput laut. Next, kalau kesini jangan lupa pesan chicken katsuramen ya. Jangan lupa tambahin chili oil biar tambah nikmat. Kuahnya tuh gurih banget. Ini tipenya kayaknya kuah soyu. Dan chicken katsunya juga tebal. Beneran ini enak banget. Next, kalau mau menu nasi, cobain spicy beef teriyaki ya. Dan ini juga cocok ya untuk pecinta pedas. Ya, pakai potongan cabai segar yang banyak dan juga chili oil. Ini Armas pesan sepake, termasuk Akiba Tori Karage dan Oce boleh ambil sepuasnya. Makanan di Fukuakiba juga halal, no pork, no lard, no alcohol. Oh ya, minumannya juga enak-enak kok. Langsung aja ke Fukuakiba ya, biar nggak penasaran terus.